berdasarkan untuk kita semua. Kali ini pribadi membuat info tentang gear ya, gear sepeda motor. Ini masih keluarganya Yamaha. Sebelah kanan itu Jupiter MX New atau Jupiter MX OLD lawas ya. Terus yang sebelah ini Jupiter Z. Ini udah pribadi buka, udah buat info juga ya. Dan di kedua ini kita mau bandingkan apakah bisa atau tidak ya. Tapi ya sebelumnya jawabannya ya ada di dalam video ini. Banyak ya, bukan banyak sih, cuma ya ada beberapa pertanyaan. Bang, gimana kalau gearnya Jupiter MX New dipasang ke Jupiter burung hantu? Ataupun sebaliknya ya, Jupiter burung hantu dipasang di Jupiter MX New ataupun Jupiter OLD. Nah, jawabannya itu cukup simpel ya. Jawabannya itu, mari kita buka sing satu ya, di kelentek. Kita buka aja. Kalau dari depan, gear depan itu diameter sama ya, diameter as, cuma yang MX New itu ada bautnya, sedangkan Jupiter Z tidak ada pakai baut, atau dia penahannya pakai ring ataupun nap rim ya, pakai speed. Kalau as gearnya itu sama diameternya, tuh bisa dilihat, cuma beda ada bautnya aja dan tidak. Kemudian besarnya kalau standarnya Jupiter itu 15T, sedangkan si Jupiter MX New itu 14T ya, ini bisa dilihat. Udah ya. Kalau 428-nya sama, kiri kanan standar. Nah, yang utama itu yang ini. Nah, ini. Ini pribadi pakai HP ya, soalnya kamera ada, cuma laptopnya lagi ngambek rusak ya, jadi pribadi ngeditnya pakai HP nanti. Udah, bisa dilihat. Nah, sing jawabannya bisa, pasti bisa ya, bukan pasti bisa, tapi bisa. Nah, itu bisa dilihat lubangnya pas, dan alhasil bisa dipasang di kedua motor ini. Misalkan Jupiter Z ke Jupiter MX New itu bisa dilihat lubangnya sama, cuma beda jumlah matanya saja. Kalau yang MX New itu 38, sedangkan yang ini itu 36. Cuma yang jadi contoh ini Jupiter MX lawas, tapi sama ya. Ya 38. Ini bisa dilihat kalau pribadi semua itu kendara 38, sedangkan yang ini 36. Jumlah matanya saja yang beda, 428-nya sama. Kalau panjangnya rantai MX itu lebih panjang ya daripada si Jupiter ini, karena monosok itu tunggal, dan arm sok belakangnya itu lebih cenderung ke belakang ya, jadi rantai itu agak panjang. Nah, seperti ini. Udah kan jawabannya? Jawabannya udah ditahu. Dan sekarang kita ukur. Ukurnya gimana, Mas? Ukur apanya ya? Jaraknya aja. Kita ukur jarak bautnya aja. Ini kurang lebih 4,6 cm. Terus diameter jarak ini ke sini 4,6. Kalau diameter tengahnya kurang lebih 6,3. 6,3 ya, kurang lebih 6,3. Udah. Kalau tebalnya ya standar ya, standar gear. Udah, mungkin itu aja infonya. Apabila bermanfaat, silakan tinggalkan di kolom subscribe ya, tinggalkan jejak, ataupun bila ada pertanyaan monggo silakan tinggalkan lagi jika lo belum jelas. Apabila ada request lagi tentang gear ya, pribadi usahakan bisa kalau ada bahan ya. Kalau ini kan umum ya, umum maksudnya motor-motor yang umum. Kalau nggak umum seperti Kawasaki itu
pernah pribadi ditanya, Mas, gimana kalau gear motor apa yang bisa masuk di Kawasaki? Ya, ya pribadi jawab ya belum ada info. Kalau yang ini kan umum ya, Jupiter, Yamaha, Suzuki itu umum. Udah, kita lanjut ke info-info yang lain lagi. Ini udah bisa ya. Ini dengan ini udah bisa. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.